Adapun kebutuhan beras santri dalam satu bulan itu biasanya mencapai 2-3 ton. Karena santri di Hidayatullah Banten ini ada sekitar 300 santri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Jannah. Saya di sini sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Firdaus Hidayatullah Serpong. Saat ini kita sedang menyiapkan makanan untuk adik-adik santri. Yuk kita ke dapur. Baiklah, di sini ayah bunda untuk makan siang santri itu ada tahu, ada sawi, dan sayur-sayuran. Adapun kebutuhan beras santri dalam satu bulan itu biasanya mencapai 2-3 ton. Karena santri di Hidayatullah Banten ini ada sekitar 300 santri. Sahabat, ada sebanyak 300 santri binaan BMH di wilayah Banten yang saat ini BMH support. Mari bersama-sama memuliakan para santri penghafal Quran. Karena sebutir beras dari sahabat dermawan sangat berarti bagi santri agar tetap semangat belajar dan menghafal Al-Quran.